sama Bella dinginin doang, lo langsung ciut, lo langsung baper. Apa lo takut sama Bella? Oke, okay, kalau lo takut sama Bella, gue bakal ngelabrak dia sekarang. Ya. Bella bener, Sam. Bella bener. Gue yang nyebabin Roma selalu dalam bahaya. Jadi saat itu hujan emang lagi besar banget, Tante. Dan ada petir yang menyambar pohon di dekat kita. Dan batang pohon itu ada yang jatuh. Roman mendorong saya dan akhirnya Roman yang kena batang pohon itu, Tante. Itu ya, selalu saja kau bikin masalah. Kenapa kau biarkan? Dan kenapa harus Roman? Selalu Roman. Bah, sudahlah, jangan salahkan Wulan. Wulan juga tak mau ini terjadi. Salahnya Wulan. Coba aja, kalau Wulan gak kegenitan sama Roman, pasti semuanya gak bakalan kayak gini, Nang. Sudahlah. Aku mau lihat Roman dulu. Gimana dia? Ya, aku mau ikut, aku mau lihat. Bella, lu apa-apaan sih lu? Lu punya otak lu yang ngomong sembarangan. Kok kalau bicara asal jangan? Bel, tolong dong. Roman lagi sakit. Kita di sini butuh orang yang bisa nyembuhin Roman. Bukan orang-orang yang cuma bisa ngatain orang doang. Tolong dong, kondisinya lagi begini. Lo pergi aja mendingan dari sini. Apaan sih maksudnya? Sam, kenapa kamu jadi belain si Wulan sih? Ya emang ini semua salah Wulan. Kalian semua tuh kenapa sih? Udah jelas-jelas, ini tuh salahnya Wulan. Kalian masih belain Wulan? Dan lo, Wulan, udah berkali-kali gue ingetin sama lo, jangan pernah lo deketin Roman. Tapi apa? Lo masih kan deketin Roman? Dan sekarang apa akibatnya? Lo bisa gak berhenti nyari gue? Lo pikir gue ini gak mikirin apa? Enggak! Gue gak bisa! Karena semua ini emang salah lo, Wulan. Seharusnya yang tadi ketimpa pohon itu lo, bukan Roman. Mendingan sekarang lo pergi dari sini dan pergi dari kehidupannya Roman. Karena kenapa? Karena setiap Roman dekat lo, pasti dia bakalan sial. Gue kasih tau ya, gue gak suka cewek yang gak punya perasaan kayak lo. Sam, lo kelewatan banget sih lo.
ninggalin gue, Sam. Lo kenapa sih? Lo sakit hati sama Wulan ya, Bella? Lan, lo kan tahu sendiri. Bella itu kalau ngomong gak pernah diayak. Dan dia asal ceplos-ceplos aja. Yaudah, lebih baik. Sekarang kita ke dalam lagi, yuk. Lepasin gue, Sam. Lan, lo kenapa sih hari ini? Hari ini, lo gak kayak Wulan yang gue kenal. Wulan yang gue kenal adalah Wulan yang kuat. Sama gue aja lo bisa tegas. Sama Devon, lo berani untuk membentak balik. Dan sama Roman, lo tiap hari ribut. Tapi kenapa sama Bella diginin doang, lo langsung ciut. Lo langsung baper. Apa lo takut sama Bella? Oke, kalau lo takut sama Bella, gue bakal ngelabrak dia sekarang, ya? Bella bener, Sam. Bella bener. Gue yang nyebabin Roma selalu dalam bahaya. Harusnya gue yang ketimpa pohon. Harusnya gue yang terluka, bukan Roman. Harusnya gue, bukan Roman. Harusnya gue. Lan, lo gak boleh ngomong kayak gitu. Lo kasih tahu sama lo ya. Lo sahabatnya Roman. Gue tahu Roman kayak gimana. Roman peduli banget sama lo. Dia rela ngelakuin apa aja buat lo. Dia lebih merasa bersalah kalau dia gak nolongin lo. Lan, kalau emang lo peduli sama Roman, sekarang yang harus kita lakuin adalah kita ke dalam dan kita berdoa buat keselamatan Roman. Karena cuma itu yang bisa kita lakuin buat Roman. Udah beberapa kali gue deket sama Wulan. Tapi kenapa gue gak ngerasa apa-apa ya? Deg-degan enggak? Grogi enggak? Apa ini artinya gue udah berhasil move on dari Wulan? Ya Allah, aku mohon, kuatkanlah ibu ya Allah, sembuhkanlah ibuku ya Allah, aku mohon. Mbak Karin, bisa langsung ke ruang administrasinya sekarang? Iya sus, nanti saya kesana ya. Karin tinggal dulu ya, Bu. Permisi, Mbak. Iya. Saya anaknya Bu Rena dari kamar teratai 18. Ada apa ya, Mbak? Mbak Karin ya. Ini saya mau infokan kalau deposit yang Mbak bayarkan ini masih kurang, Mbak. Gimana ini? Duit tabungan aku kan udah gak ada lagi. Gimana ya? Apa gue pinjem uang sama Wulan aja? Atau ke Sam? Pasien di bawah 9. Siapkan transfusi, sus. Baik, dok. Stop.